Marina! 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 IKM! Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter di utara ke selatan dan lebih 600 meter timur ke barat, sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus beberapa kali, dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, Brahma. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo ke-10 menurut penanggalan Jawa. Ada beberapa destinasi wisata di Bromo yang menjadi tujuan utama wisatawan ke Bromo. Tidak hanya Sunrise Bromo saja yang terkenal, melainkan ini ada beberapa destinasi yang disukai wisatawan yaitu Penanjakan 1 Bukit Kingkong, Bukit Cinta Bromo, Seruni Point Lembah, Waidodaren, Kawah Bromo, Gunung Bato, Pura Luhur, Poten Pasir, Berbisik, Jembatan Gantung Kaca Bromo, Puncak B29, Bukit Teletu Bias, Lembah Bantengan, dan Watu Gede. Wisatawan Gunung Bromo dipastikan harus merogoh kocek lebih dalam usai adanya kenaikan tarif tiket masuk. Kenaikan tarif ini mulai berlaku per Rabu, 30 Oktober 2024. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudi Janta Cahyanugraha menyatakan, kenaikan tarif masuk itu diputuskan oleh Kementerian LHK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian LHK. Dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak PNBP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, kata Rusdi Janta, Jumat 25 Oktober 2024. Rudi menyatakan, penyesuaian tarif masuk wisatawan ke Gunung Bromo berlaku sejak 30 Oktober, di mana untuk wisatawan domestik tarif masuk dari sebelumnya Rp29.000 per orang di hari kerja, naik menjadi Rp54.000 per orang. Sedangkan untuk hari libur atau libur panjang bagi wisatawan domestik, tiket masuknya menjadi Rp79.000, dari sebelumnya Rp34.000 per orangnya, jika tadinya justru tarif wisatawan mancanegara yang masuk ke kawasan TNBTS yang turun. Penurunan tarif itu terjadi dari tarif sebelumnya Rp220.000 untuk hari kerja, dan Rp310.000 di hari libur atau libur panjang, menjadi Rp255.000 per orangnya. Sekian Waspada TV melaporkan. Marina! 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 IKM! Marina!